Viral video syur mirip Nagita Slavina beredar luas di medsos. Raffi Ahmad langsung angkat bicara. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad meradang. Pasalnya, muncul video syur berdurasi 61 detik dengan wajah mirip Nagita Slavina beredar luas di jagat maya. Video tersebut beredar di Twitter dan TikTok hingga membuat heboh warganet. Mencatut nama artis papan atas, warganet pun langsung beramai-ramai memburu video syur itu untuk membuktikan kebenarannya. Raffi Ahmad yang melihat hal itu langsung murka. Ia tak terima wajah istri tercintanya ditampilkan dalam sebuah video syur. Nagita sendiri juga membantah bahwa wajah yang terpampang dalam video tersebut bukanlah dirinya. Ia menyebut selama ini tak pernah membuat video macam-macam, apalagi terkait video syur itu. Selama ini Raffi Ahmad menyebut dirinya dan sang istri selalu mencoba untuk berpikir positif. Namun ia tak memungkiri untuk terus waspada jika ada oknum tak bertanggung jawab yang justru memanfaatkan momen ini. Lantas Raffi Ahmad berpesan agar tidak mengusik kehidupan pribadinya, terutama menyangkut anak dan istrinya.